kepada para hadirin dan tamu undangan, sebelum rekan IPNU Ikatan Belajar Nahdlatul Ulama Kecamatan Tegal Sari dilantik, saya akan membacakan susunan pengurus atau surat pengesahan dari pimpinan cabang Ikatan Belajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi. Surat pengesahan PC IPNU Kabupaten Banyuwangi nomor 7 PC/SP/16/73/54/12/16 tentang susunan pengurus pimpinan anak cabang Ikatan Belajar Nahdlatul Ulama Kecamatan Tegal Sari masa khidmat 2016-2018. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan cabang Ikatan Belajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi setelah menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, mengesahkan susunan pengurus PAC IPNU Kecamatan Tegal Sari masa khidmat 2016-2018 sebagaimana terlampir. Dua, menugaskan kepada semua pengurus PAC IPNU Kecamatan Tegal Sari untuk melaksanakan amanat organisasi sesuai dengan hasil keputusan konferensi dan peraturan yang ada. Surat pengesahan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 5 November 2018 dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan ditinjau kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ditetapkan di Banyuwangi pada tanggal 10 Rabiul Awal 1438 Hijriah 10 Desember 2016 Masehi. Pimpinan cabang Ikatan Belajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi, Ketua Muhammad Yahya Muzaki ditandatangani, Nurfa Waid sekretaris ditandatangani. Lampiran surat pengesahan PC IPNU Kabupaten Banyuwangi nomor 7/PC/SP/16/73/54/12/16. Susunan pengurus pimpinan anak cabang Ikatan Belajar Nahdlatul Ulama Kecamatan Tegal Sari masa khidmat 2016-2018. Pelindung Kiai Haji Miftahul Huda selaku Rais Syuriah MCNU Kecamatan Tegal Sari, Haji Rahmatullah SPD Ketua Tanfidiyah MPJNU Kecamatan Tegal Sari, Dewan Pembina Haji Khotibul Umam SPD Haji Ali Mahsun SPD, Imam Mahmudi Muhammad Toha Haji Sabuan, Pengurus Harian Ketua Nasrul Aftoni, Wakil Ketua Muhammad Gang Zulfikri, Sekretaris M. Syukran Ahyina, Wakil Sekretaris Jaza Arzak, Bendahara M. Nurul Yakin, Wakil Bendahara M. Ali Hidayatullah, Departemen Pengembangan Organisasi, Koordinator Muhammad Alfan, anggota Ahmad Febi Fadilah, Zakaria Ahmad, Departemen Pendidikan dan Pengembangan Kaderisasi, Koordinator Arif Arizal F, anggota Rahmat Ainur Rafiq, Muhtar Fadilah, Departemen Jaringan Sekolah, Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi, Koordinator Muhammad Aryadil, anggota Syaiful Rizal Ikhwan Arifin, Lembaga Korps Brigade Pembangunan, Komandan Zakaria Al-Ansori, anggota Wahyu Nurrahim, Lembaga Anti Narkoba, Direktur Sulistiawan, anggota M. Ari Satibi, Badan Student Crisis Center, Direktur Muhammad Yusrin, anggota Muhammad Ali Mansur. Untuk ini kepada yang akan membacakan ikrar pelantikan, kami persilakan. Untuk rekan-rekan, sebelum kami lantik, saya ingin bertanya, apakah rekan-rekan siap untuk menjadi pengurus pimpinan anak cabang Ikatan Belajar Nahdlatul Ulama Kecamatan Tegal Sari? Sekali lagi saya bertanya, apakah rekan-rekan siap? Siap. Sekali lagi, apakah rekan-rekan siap? Siap. Mohon ikuti apa yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Kami sebagai pengurus pimpinan anak cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kecamatan Tegal Sari dengan sadar dan penuh tanggung jawab, dengan ini menyatakan: satu, menjunjung tinggi martabat dan nama baik agama Islam, serta berusaha mewujudkan terlaksananya ajaran Islam yang berfaham Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah masyarakat. Dua, siap mempertahankan dan mengamalkan Pancasila. Tiga, siap menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus untuk kepentingan organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. 5. Taat dan patuh kepada peraturan dasar dan peraturan rumah tangga Ikatan Belajar Nahdlatul Ulama. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan ini, pimpinan anak cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kecamatan Tegal Sari dinyatakan dilantik dan resmi menjadi pengurus.